karena banyak dari kalian yang request gue untuk nge-review Bukit Cita-Cita, akhirnya camping ground ini gue datengin nih guys. Bukit Cita-Cita Camping Ground ini lokasinya masih di daerah puncak ya guys. Setelah Taman Safari masih lurus terus. Nah, ketemu gapura di sebelah kiri, langsung belok aja nih kiri. Terus mentok jalan belok kiri lagi. Lurus terus, nanti ketemu kok langsung ke Camping Ground Bukit Cita-Citanya. Untuk treknya sendiri ini bisa dilewatin motor dan mobil, namun cuacanya ini lagi berkabut dan hujan terus, jadi jarak pandangnya terbatas banget. Jadi kalau kalian kesini cuacanya lagi kayak gini nih, berkabut atau hujan, harap hati-hati ya guys ya. Alhamdulillah guys, udah sampai nih di Bukit Cita-Cita Camping Ground. Ini parkir mobilnya di sebelah sini ya, pinggiran sini. Parkir motor di sebelah sini nih guys. Nih, itu parkiran motor. Terus pos registrasinya tuh ada di atas situ tuh. Tuh, kalau kalian mau nitip helm juga bisa nih di sini nih. Tuh, nitip helm cuma Rp2.000 per helm. Parkir motor goceng kali ya. Nanti kita lihat di pos registrasi. Sudah sampai guys. Ini pos registrasinya guys. Jadi kalian registrasi dan bayar tiket masuk campingnya di sini nih. Eh, ada yang nongol. Siapa tuh ngintip-ngintip? Oh ya, di sini kalian nanti tinggalin KTP ya guys ya. Nanti pas pulang diambil lagi. Oke guys, selesai registrasi kita langsung ke camping groundnya. Ayo bun, ayo. Kita naik. Tadi registrasinya Rp25.000, murah. Terus parkir motor Rp5.000, parkir mobil Rp10.000, murah meriah dah. Sekarang kita mendaki ke area camping groundnya. Kita pilih-pilih bloknya. Nah, untuk treknya pun kayak begini guys. Habis hujan berkabut tapi nggak licin karena batu-batu, terus ada kayu-kayu, jadi aman. Ayo bun, semangat. Ini suasananya kabut tebal banget guys, tuh lihat. Putih semua. Nah, akhirnya ini kayaknya udah nyampe nih guys. Tuh udah kelihatan tuh. Jadi dari bawah tadi ke atas ini cuma nggak nyampe 10 menit. Ini spot foto favorit kayaknya nih, Pintu Cita-Cita. Cuma berkabut. Ini ada apa ya ini? Gapura atau hiasan Bukit Cita-Cita Camping Ground. Sepertinya ini blok 1 guys, sepertinya ya. Eh, tempus.
Bos. Bos. Bos, hujan. Bos. Wow. Ikut yuk. Kita nedu dulu guys karena tiba-tiba hujan. Hujan lagi. Mantap ya Bun. Itu siapa Bun sebelahnya? Ini Meli. Meli. Keliling-keliling akhirnya gue memutuskan untuk gelar tenda di spot 7 aja. Ini guys spot 7. Karena tanahnya lumayan rata dan deket toilet juga. Oke, kita kira gelar tenda di sini aja. Untuk pertendaan udah selesai dibangun nih dua-duanya nih. Tuh, udah pakai flysheet juga. Di spot 7 ini lumayan luas ya. Tapi kabutnya masih tebel ini, masih turun. Jadi kita belum dapat melihat view pemandangan alam atau gunung di sini. Spot 7 ini juga gue bagian atas ya guys. Ini ada juga bisa dirintain itu di bawah. Itu spot 6 apa ya? Tuh. Nih. Cuma sayang banget guys, ini lokasinya banyak banget sampah. Tuh, sampahnya berserakan gini. Dan gue lihat sih dari tadi ini nggak ada tempat sampah ya atau tong sampah gitu. Kita lihat yuk kegiatan di tenda lagi ngapain. Wah, lagi masak ini ternyata. Masak apaan bunda? Jengkol. Jengkol. Wih, itu jengkol. Jengkol, ini apaan ini? Nasi liwet. Nasi liwet. Mantap. Nah, untuk persinyalan sendiri bagaimana nih, Bang? Untuk sinyal provider di sini bagus ya, ada deh pokoknya. Kalau mau internetan juga bisa, guys. Sekarang kita spill yuk ininya, apa maksudnya? Toiletnya. Airnya ngalir apa enggak, terus bersih apa enggak. Kita lihat yuk. Tuh, toiletnya tuh di situ. Jadi jarak dari tenda gua ke toilet nih sekitar 20 meteran. Kita cek dulu dari luar. Ini buat tempat cuci-cuci piring, cuci kaki atau cuci apapun airnya. Oh, lancar, deras. Airnya bersih, guys. Bening lumayan. Nah, di toilet sendiri ini ada lampu. Nih. Ada lampu, ada 3 bilik. 1 2 3 di dalamnya juga ada lampu. Kamar mandinya lihat yuk. Nih. Tuh. Kotor ya karena tanah. Aduh, kotor banget. Kalau mau butuh listrik yang gratis, nih ada colokan di sini nih, guys. Tuh. Di dalam galon ini nih ada 1 2, ada 4 colokan. Ini gratis, rebutan tapi kalau camping rame-rame di sini colokannya. Tapi kalau mau santai, mau enak, mau private, mendingan tarik listrik, tarik kabel roll. Itu tadi nanya-nanya ke pengelolanya sekitar Rp25.000 per 15 meter guys. Ke tenda maksudnya. Kita ke bawah yuk. Saat ini gue lagi ada di bawah. Ini bisa dirin tenda nih di sini. Ini spot masih spot 7 apa spot 6 ya ini. Ini enak sih, view-nya langsung ke gunung kayaknya ini. Tuh langsung ke lembah atau ke jurang gitu, guys. Oh, enggak, Deng. Ada campsite juga di situ. Nah, yang itu tuh kayaknya spot 3 ya. Spot 3 yang ada toilet banyak, ada musola juga. Tadi cek di situ airnya deres, deres banget.
Kalau tadi colokan yang di atas tuh, yang di pohon itu tuh, di bawahnya ini juga ada colokan listrik, guys. Nih, bisa ngecas-ngecas juga di sini. Naik lagi. Ini sepertinya spot 8. Spot 8 kayak gini, guys. Bisa muat berapa ya? 20 tenda mungkin muat di sini. 15 lah. Ini belum ada yang dirin tenda di sini, guys. Mungkin besok ya. Mulai ramai. Tuh yang di atas sana. Tuh spot 9. Naik lagi yuk. Jadi kalian kalau mau camping di sini banyak pilihan nih spot-spotnya. Mau di mana bebas. Nih. Spot 9. Ini spot 9 atau spot yang paling atas. Nih. Seperti inilah, guys. Banyak pohon-pohon kecil ya. Maksudnya bisa, ini bisa dirin hemok juga nih di sini nih. Nah, gimana guys? Menurut kalian gimana? Bagus gak tempat campingnya? Kalau menurut gue sih bagus ya. Luas. Nanjaknya juga gak ekstrim-ekstrim banget. Terus cuacanya juga dingin. Ini sekitar di 20 derajat Celcius. Sebenarnya ini matahari udah mulai nongol. Cuma berbarengan sama kabutnya juga masih tebal. Jadi hawa-hawanya tuh masih dingin gitu di sini. Mantap. Cuma sayang sih kalau bagi gue pribadi ya. Ini dari segi kebersihannya masih kurang ya. Sepertinya harus ditingkatkan lagi kebersihannya. Jadi banyak sampah-sampah berserakan. Dan gua nggak ngelihat di sini ada tempat sampah atau tong-tong sampah gitu. Jadi kalau bisa dari pengelola ini siapin tempat sampah deh, tong sampah. Jadi bagi yang camping di sini yang mau buang sampah tinggal buang ke tong itu. Jadi nggak asal taruh aja tinggalin gitu, guys. Nah, di spot 9 ini juga ada listrik nih, guys. Tuh. Di tempat gue berdiri sekarang ini adalah spot 5, guys. Ini lumayan bisa sama sih 20 tendaan di sini. Udah berdiri 3 tenda dari pengelola karena ada yang booking. Enaknya di sini adalah ini dapat view langsung tuh ke gunung atau ke kota ya. Kayaknya malam nih bagus nih lihat city light atau sunrise ya mungkin ya. Karena view-nya gunung gede, guys. Itu lembah-lembah gitu, ada pohon-pohon. Kabutnya masih tebal banget, guys. Kita ke bawah yuk, yang ke spot 4, 3. Next, ini kayaknya spot 4 nih, guys. Spot 4 agak kecil ya. Itu tangga menuju ke spot 5 dan spot 6. Di sini tuh enaknya kalau habis hujan dia tanahnya itu atau tangga-tangganya itu enggak jeblok, enggak belok, tapi agak licin. Jadi hati-hati ya. Nih. Ini spot 3 ya. Ada musolanya. Terus ada di sebelah musola itu ada toilet banyak. Kita turun ke bawah. Oh iya. Ini di sini ada colokan listrik, guys. Tuh ada listrik kalau mau ngecas-ngecas. Dari tadi gue perhatiin di sini colokan listrik banyak banget ya. Jadi aman lah kalau mau ngecas-ngecas handphone, power bank bisa banget di sini. Nah, ini ada tong sampah. Tapi di sini doang. Harusnya di atas juga ada tong sampah. Jadi biar bersih buang sampah di situ. Musola. Ini toiletnya ada lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilik.
Di sini lebih bersih ya daripada yang tadi. Tetap kotor sih, kotor maksudnya ada sampah. Airnya, airnya merah guys. Mungkin karena habis hujan jadi merah tanah air gunung ya, maklum. Dan ini buat tempat nyuci piring. Ini toilet juga, lampu aman. Spot 3 nih. Ada dua tenda di atas sana. Sini tanahnya lumayan miring ya, jadi bisa lah recommended buat diriin tenda. Terus tadi yang di bawah itu baru tuh spot 1 dan 2. Spot 1, 2. Di situ tuh ada, tadi sih gue lihat di situ ada warung guys, tapi tutup. Tadi kan hujan, gue sempat neduh di situ. Warung sih kayaknya. Guys, berhubung kita mau ngejar view-nya yang bagus, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke spot 6. Kita pindah ke bawah guys tuh. Nah, kita pindah ke situ guys, karena view-nya bagus tuh, langsung ke gunung. Wow. Gunung Gede Pangrango. Akhirnya kita pindah, guys, ke sini. Lebih lega ya. Tadi bawa air dan kita pindah naik turun lift 3 kali. Ya, enggak apa-apa sih ya, jadi lebih lega. Lemas. Karena biar dapat langsung view-nya, guys, ke sana tuh. City view sama Gunung Gede Pangrango tuh. Wih, mantap ya, Masya Allah. Dulu ah. Mat makan Bunda. Makan malam. Lapar. Makan siang yang jadi makan malam. Malam. Berarti enggak ada makan tengah malam ya? Iya. Udah lapar banget ini pindah-pindah. Pindah kontrakan ya. Pindah kontrakan ini dari atas ke bawah. Dikarenakan hari mulai gelap, cuaca berkabut, gerimis, dan hujan-hujan terus, kami juga udah makan malam, maka kami memutuskan untuk tidur. Sampai ketemu besok pagi ya guys. Selamat pagi dari Bukit Cita-Cita. Semalam itu tidurnya nggak nyenyak ya, karena hujan gede, angin kenceng. Pagi ini masih berkabut, juga masih gerimis, anginnya juga masih kenceng kayak gini nih guys nih. Oh ya guys, jadi di Bukit Cita-Cita ini setiap pagi ada petugas kebersihan yang bersihin dan ngambil sampah untuk dibawa ke bawah. Pantesan ya di beberapa blok ini tidak ada tong sampah. Kedingin. Lihat kedinginan. Ini kayak di salju. Oke guys, pagi ini kita mau masak nasi belum mateng. Jadi kita lagi mateng. Goreng tempe
mendoan gak jelas. Tempe mendo-mendoan. Jengkol. Mat makan semuanya. Makan, makan. Mari. Kayak di warteg duduknya begini, lihat aja. Om Betawi mah kagak ada ilang. Udah jam 11 nih, tapi hujan. Udah mau siap-siap pulang sebenarnya, mau beres-beres tenda. Tapi ya gimana, nedu aja dulu deh. Anginnya juga kenceng. Baiklah guys, itulah review gue di Bukit Cita-Cita ini dari blok 1 sampai 9, ditemani dengan kabut, gerimis, hujan seharian. Semoga kalian suka ya. Oh ya, jika kalian ada rekomendasi tempat camping yang patut gue datengin, tulis komentarnya di bawah ini ya. Nanti gue list dan coba gue datengin. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya ya guys ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton. See you, bye-bye.